قد كفاني علم ربي. Bagaimana apabila sudah terlanjur melakukan dosa besar dan banyak, apakah masih dapat terhindar dari neraka dan dapat bersama Rasulullah SAW di surga? Insyaallah. Insyaallah. Bukankah Anda pernah dengar sahabat Nabi sebelumnya pernah menjadi musuh Nabi? Ada yang mengancam Nabi, ada yang ingin membunuh Nabi, bahkan musyrik juga, menyembah berhala dan sebagainya. Tapi setelah itu mereka bertobat, mendekat kepada Allah. Kemudian baik keislamannya. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya bahkan menjadi sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Bukankah Umar pernah menjadi musuh Nabi? Bukankah Umar pernah musyrik? Bukankah perbuatannya luar biasa buruk sebelum masa masuk Islam? Tapi masya Allah, masuk Islam, jadi pembela Nabi, pelindung Nabi. قد كفاني